Sendang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah kolam di pegunungan yang airnya berasal dari mata air yang ada di dalamnya. Biasanya dipakai untuk mandi dan mencuci. Airnya jernih karena terus mengalir. Adalah Sendang Markina. Sendang yang terletak di Desa Plausan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri ini mempunyai sejarah yang panjang. Jadi waktu ini Sendang Markina ini saat semerap kulo tahun pun kulo tahun saya ketiji, mungkin namanya Mbah Markina nama ngatain. Lajeng niku berturut-turut yang tangan nekar datang beri kini ki jenenge Mbah Keduh, karena Mbah Keduh lajeng kulo lek isu-isu kan terus nyapu niku terus niki diwai kalih pendatang suka niwak buatan di jaluk dan suka niwak krosi ngatain sini nyukani tiang liwat namung sukarela. Dewasa ini, selain untuk irigasi, sendang difungsikan sebagai tempat bersantai untuk keluarga sembari melepas lelah. Disinilah warga di sekitar sendang mendapat sumber kehidupan dari hasil menjual makanan, minuman, dan pakan ikan. Yang lebih penting lagi, warga di Sendang Markina sendiri ikut dalam menjaga kelestarian alam. Sumber Keduh Sendang Markina, kangge wisatane nggih mboten ten tarikan. Jadi ini pendatang niku nggih mboten nyuwun sak ikhlas ya, tapi mboten tarikan. Jadi ini saking jalan mel senenge tiyang kathah ngantos kula nanduringin iki nggih mboten teningaken. Nanduringin mulai tahun 2006 Mas sampai kan iki. Jadi ini kula lek isuk nang nyapu-nyapu ngeten iki jamel senenge wong akeh. Pengunjung Sendang Markina sendiri sangat terbantu dengan adanya warga sekitar yang berjualan makanan dan minuman. Sambil menikmati sejuknya hawa lereng Gunung Kelut, pengunjung bisa bersantai sembari menikmati makanan dan minuman dari warung sekitar. Bila dahulu sendang sebagai sumber kehidupan karena saluran irigasinya, kini sendang juga bisa menambah ekonomi warga sekitar melalui jualan makanan dan minuman. Merawat Sendang Markina sendiri bukanlah hal yang mudah. Sukoco rela bersusah payah untuk menjaga kelestarian Sendang Markina, walaupun tidak dibayar sepeser pun. Nggih, okay, warga sini, tapi lek yang di desa mboten oleh. Dadal teng mriki. Khusus nang mriki, Mas. Tapi lek wong desa namung beto brok niku liwat namung ngoten. Dadi tekan nggih magrok mboten saged. Dadi takone ini nyukani dikelik niki takon kula. Ditakoni sampean bayaran ini sak wulan pinten Mbah kula sauri. Sak wulan digang dosa. Digang dosa napa? Digang dosa dino. Anjing bayari mboten nenten. Damel anu kesehatan kesibukan timbang nganggur napa ngoten Mas.